Hai guys, ketemu lagi di channel F Crash Nadi. Kali ini, hari ini kita buat video membuat sesuatu. Apa yang kita buat? Ini bahan pisang. Nah, ini sebenarnya saya nggak tahu mau masak apa, hanya digoreng. Tapi saya pengen masak pisang dengan gaya saya sendiri. Pisang bejek, namanya. Ya, itu bahannya ini pisang. Pisang, saya makan ini. Dua, ini saya makan pisang bukan? Ini pisang ya. Kasat ya. Kayak enak digoreng. Dan kalau makan biasa kurang enak. Memang untuk pisang goreng atau pisangnya apa namanya? Tapi kita akan lihat. Ini saya siapkan alat-alatnya untuk bejeknya. Ada baskom, ada gula, ada garam, terigu tentunya. Oke, siap. Dagal naik. Kita mulai ngebejeknya, guys. Oke. Pisang bejek kita mulai produksi. Pisang kita buka. Oke. Pisang bejek. Pisang kok aneh ya, dalamnya masih seperti mentah. Luarnya sudah masak banget, tapi dalamnya sendiri lembut. Guys, ini aku nih coba. Ya, kita kasih terigu. Jangan, belum. Kita bejek dulu tentunya. Ya, bejek. Saya bejeknya pakai gelas karena itu yang ada di rumah saya. Kita pakai alat apapun aja, yang penting jadi mantap, tetap terbejek. Perlu tekanan, guys. Seperti tekanan hidup, dia akan semakin ditekan, dia akan menghasilkan sesuatu yang lebih layak untuk dimakan. Kita kasih terigu, guys. Terigu. Oke, guys. Terigu sudah mulai disobek-sobek. Oke. Susah kuat, guys. Terigunya masukin. Oke, kita kasih gula. Walaupun udah manis pisangnya, tapi nggak apa-apa. Kasih garam biar ada gurih-gurihnya. Ya, udah mirip kan? Ya, oke, itu kita galo-galo, artinya kita aduk-aduk biar rata pisang bejeknya. Oke, sudah mulai. Oke. Oke, guys, kali ini kita sudah di dapur. Kita langsung masak aja. Baru kita cetak. Jadi minyaknya tinggal masuk penggorengan. Seperti buat bakso, guys. Oke, ikan besar. Oke.
terbentuk sukura enak makan. Jadi ketika gosong padahal ini baru dimasukin guys. Oke ya, baik. Sudah kuningan, kita angkat aja. Gosong kalau terlalu lama banyak. Oke. Oke. Ya. Ini guys, pisang bebek ala Epres Nadi. Pisangnya sudah jadi. Gimana rasanya? Terserah. Mantap deh. Kayak roti. Makasih udah melihat perbuatan saya ini. Kalau bagus ditiru, kalau jelek jangan ditiru ya. Ya, sampai juga salam saya buat keluarga kalian. See you di next video selanjutnya. Salam. What?